Firdaus, sepertinya memang nomor urut itu menjadi sangat bisa penting, bisa juga nggak terlalu urgen gitu. Karena kan orang itu cenderung memilih calon presiden itu bukan nomornya, tetapi nama atau figur atau tanda gambar ya. Jadi mereka lebih tertarik kepada center of candidate. Okay. Jadi siapa capresnya, bahkan di dalam pemilihan capres-cawapres pun, faktor cawapres pun tidak terlalu signifikan menjadi preferensi orang untuk memutuskan calon presiden atau pasangan itu. Sehingga tetap calon presiden menjadi patokan atau menjadi rujukan untuk orang memutuskan siapa calon presidennya. Jadi kalau soal nomor urut, saya pikir nggak terlalu urgen, tidak terlalu penting. Karena nomor urut 1, 2, dan 3 itu kan nomor yang sebetulnya diharapkan oleh semua semua partai yang punya nomor urut 1, nomor 2, nomor urut 3.